Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sandunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini? Saya membantunya, Mas Bro. Ini Mas, butuh pencerahan nih Mas. Baru. Kepengen ngopi bareng sambil ngobrol nih, kalau ada waktu ini Mas. Loh, saya main di mana loh? Di Hongkong Mas. Wes, mantap. Gimana gimana? Apa yang mau diomongin? Yo, butuh pencerahan Mas. Apa dunia ini kok suram Mas, kok butuh pencerahan? Suram di negara asalnya. Di sini terang ya? Wah, terang, terang bener Mas. Biegi, samain kade minta cerah yang bagaimana ini cerahnya? Cerah, ya petunjuk arah Mas. Oh, kompas sih, kompas. Biye. Arah kemana ini? Arah menuju pernikahan. Hah? Arah menuju apa ini? Arah menuju ini Mas, nyambung urip. Oh, terus gimana? Nek, jenengan kan wis pengalaman ini istimewa Mas. Ya kan, aku pengen di nganu lah, diwariski ilmu ini rakyat yang sihiti ilmu Mas. Waduh. Ilmu kanuragan. Iya, iya. Sampai udah berapa lama di sini? Baru pirang dino ya, Mas? Lali ya, Mas. Cuman gini. orang-orang yang nanti saya gini loh, saya ngasih apa yang saya punya itu bukan pelit ya. Tapi malesnya itu gini loh, Mas Bro. Di saat saya sudah ngasih jalur, terus diwai penggawean, terus sambat. Enggak, saya ngomong dulu sama sampean ya. Oke. Karena omongan ini rakene dicekel toh Mas, ngerti nggak? Ngerti Mas. Saya ingin ngomong enggak, saya ingin ngomong iyo, sesuk iso enggak, sesuk ngomong enggak, saya ingin iso ngomong iyo, ya kan? Dan saya enggak ingin jadi apa yang ingin saya sampaikan itu kayak cadangan. Yo itu terserah sih, tapi rata-rata wis nyampe sini iku kita wis gak iso ngalem, wis gak iso kemenyek, wis gak iso. Kalau mau bertahan di sini panjang dan lama itu banyak beberapa persyaratan secara psikis. Bukan hanya secara duit, tapi yang pertama itu ditoto dhisik menungsane ini. Ya yang pertama, kalau masalah pekerjaan ada beberapa temen yang kemarin bilang ke saya, dia sebelumnya saya di Indonesia itu disamperin 2 kali dari Ponorogo. Sampai pingin ngertine jelajah Hong Kong. Kemarin dia udah masuk. Modal 12 juta udah kembali katanya. Wis balik Mas. Iku wis garek badine tok. Dia bilangnya seperti itu sama saya. Aku iki heran karo bocah-bocah. Wis jelas-jelas nyampe kene, diwe penggawean, cek cekidah-cekidi, dikongkon budal gak ndang budal. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya setiap orang yang tak rekomendasikan untuk dapat kerjaan di situ
yang dapat nama saya yang enggak pas. Kowe nggo arek ngekeki arek ora enek sing jelas kabeh ndro-ndro. Nah, kayak gitu loh. Itu yang menjadikan saya itu akhirnya kabeh tak anggap podo, rasa-rasen ala ben kon golek dhewe lah. Ben aku gak resiko gitu. Karena bagaimanapun saya kan yang naik di permukaan toh, Mas. Iya, Mas. Sampean kan ndak ketok. Sampean tak kei rekomendasi wong iko ketemu sesuk mben wong iko iku goleki sampean gak iso, tapi wong iko nelpon aku ngerti ngono lho. Arek gawanane Sandro iki mbleset. Bisa dipahami enggak? Karena aku nemu wis mbleset, Mas. Jadi bukan by design saya sejak awal. Bisa dipahami kan? Mas. Nah, jadi itu yang kadang-kadang aku jadi aras-arasen. Ngewai jalur, ngewai dalan, ngewai arah gitu loh. Karena podo ae wis karepe dhewe. Jadi koyok alalah tak takok Sandro e. Sopo-sopo kolo-kolo ae enek solusi. Jadi ini bukan menjadi sebuah apa ya? Takon iki wis sekedar hanya basa-basi tok. Di situ sing kadang aku gak iso mbedakno wong sing gendah karo sing ora. Bisa dipahami gak sampean? Podo nyampe kene nih tapi genah apa ora. Yang pertama saya menjadi pribadi yang bisa dipercaya itu satu. Yang kedua, omongan saya itu enggak meslek. Itu kunci ketika kita di sini terus bisa survive dan bisa bertahan. Bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Itu omongan enggak oleh bleset. Jadi gak iya. Ojo iya sing gak. Gak iya. Ojo iya sing ora-ora. Ora-ora, iya, ojo iya, sing ora-ora. Lah kan repot iku. Wong Jawa. Heeh. Yes. Kalau sampean arep golek, engko tak kei nomere. Sampean tak kei nomere, sampean telepono. Ada beberapa hal, sampean coba dhewe. Wis, itu kalau untuk urusan pekerjaan. Wis, urusan lainnya apa meneh? Yo, aku ngukui Mas, bertahan sih nang gini kan. Bicara aku nasi apa kau masih bisa wis buntu nang kampung itu sih kan aku. Nah ya, nih adu nasib yang pertama yaitu dikasih nomor kontak, tanyakan, terus yakinkan kepada mereka bahwa aku beda sama yang lain. Aku akan berusaha gitu aja. Dan kalau toh pun misalnya enggak, wis dijajak kok ora penak, abot, pamit ya api-api. Soalnya iya, rata-rata kadang-kadang ngono. Ora enek lungo apik, Mas. Apa? Datangnya apik ya lungone apik, Mas. Duh. Iya, tapi kadang-kadang belgedes gitu loh. Aku keseringan nampani wong sing belgedes, Mas Bro. Nampane wong-wong belgedes sih wis keseringan. Jadi kaya wis aras-arasen dan rada antipati gitu. Piye? Jadi begitu mlebu pintu kerjaan ora cocok langsung lunga ngono. Nah, Mas. Menyat wis ngomong agak B C gak sesuk wis gak moro meneh. Lah kayak gitu kan orang yang ngasih jalan ke kita kan jadi mikir. Iya, Mas. Nah, hal seperti itu, Mas Bro. Sing arek, sing ngale, sing lungo, enggak ada beban. Lah aku sing ngekei rekomendasi. Kan kenal. Mas. Nah, jadi jenengku dadi melok elek. Iya, jenengan sing isin ya. Wong gawane Sandro yo mbel gedes kabeh. Lah wis mending takon golek dhewe wis ajur remuk. Ora usah takon karo aku, karuan ben jenengku enggak enek masalah ngono. Bisa sampean pahami karena bangun kepercayaan itu enggak sehari dua hari, Mas, soalnya. Iya, Mas. Nek sampean nonton kontenku aku bolak-balik mecungul raine metu. Wong sedih takon, wong susah dikandani. Seneng lali.
Lah wis lumrah. Aku gak ngongkon wong nek seneng golek aku wis ora, wis malah wis gak arep-arep aku wong. Artine nek dhek wis gak nelpon meneh, artine dhek iku wis di jalan yang enak, yang tepat, yang pas. Tapi ketika dia masih nelpon lagi, iku wis bisa tak pastikan mesti mumet dasi. Galau meneh. Nah, gak popo, aku sih gak ada masalah. Cuma nek karo aku sing dilarani, aku sing diperlakukan seperti itu, enggak apa-apa, Mas. Tapi ketika aku nyodorin ke orang, terus sing diperlakukan orang itu, berarti saya menyumbang kepercayaan saya untuk berkurang dari orang tersebut gitu loh. Bisa dipahami enggak sama? Iya, Mas. Nek aku enggak apa-apa dikono-kono ngono, wis tahes pisan. Mbok saiki dihapusi, saiki dolok-lokno di model koyo wah enggak cangkeme sandro yo digatekno wis gak ngefek kayak aku dikonokno ngono Mas. Sing tak rasakno mumet koyo sampean ngene iki takon aku ngekeki rekomendasi kemudian sampean moro terus iku genyak-nyakan. Seneng gak seneng, nek seneng yo diterusno, nek gak seneng iku gak diomongno sing apik terus menyat ngono lho, enggak ngono gitu lho. Langsung alih gitu lho. Langsung minggat, langsung sambat apa tambah ngomong ngene. Lho wis ditulung wis diwehi enak yo. Adepono nang Hong Kong iki ngene iki. Dilokno penggaweane abot, penggaweane keras yo wis, yo anjane ngene iki Hong Kong. Nek gak kuat ya mulai hae tandur apa turu nang ngene pos gerdu. Karo ngenteni kancane teko nggowo rokok. Njaluk rokok kancane. Nek aku isin sih Mas nek ngono. Nek aku lho ya, nek aku. Nang desa kluntang, kluntung ra ono gawean, congkrak, cangkruk, mulai turu. Sakno mbok karo pakku nek koyo ngono uripku. Nangane mending klumbrak-klumbruke nang Victoria Park. Wah enek sing ngongkon pindah nomah budal. Enek sing ngongkon kan gawakno ngene budal. Enek gawean ngene gak kakean cincong-cincong crut budal. Bayaran piro ditampani budal karena memang pertama pasti begitu. Nek wis pertama awake dhewe kakean hitungan, bubar wis Mas. Bubar wis. Ora kanggo maneh. Kita mulai perhitungan kalau sudah bekerja di orang minimalnya 4 kali, 5 kali, 6 kali seminggu, 2 minggu, sabulan dia itu tahu karakter kerja kita. Tapi kok yo pancet ae. Yo golek lompatan sing liyane dan ngomong baik-baik sepurane kesel awak. Tapi ku nek wis dilakoni sak wulan, wis dilakoni minimale 2 minggu atau awake dhewe moro ternyata jope muk sedina tok. Sesuk meneh moro wis ora butuh meneh. Nah, itu kan beda urusan. Tapi sing penting dituntaskan. Dari awal sampai akhir. Nah, itu di sini. Saiki ngene, Mbak, Mas, Bro. Tak critani nambek sampean. Pekoro ngeterno gorengan. Nyambut gawe ngeterno gorengan. Kan kadang-kadang sing dodol nang ngene Hongkong iki kan Mbak-mbak. Sing nang omahe majikan. Yo, mari dhek goreng terus diterterno. Nang ngene toko-toko Indonesia. Ngono iku yo enek. Yo ngono iku yo sing enek, wis diterterno. 2 minggu ora dibayar, enek sing gak pleki. Tapi untunge aku sing gak ngrekomendasekno. Terus enek neh, dikai job. Mumbah mobil nang ngene parkiran, yo. Mari ngubah mobil nang parkiran menak dek seneng. Mari ngono enek job liane. Moro-moro wayahe dina dek teko gak teko. Wis gak ngreken. Job liane sing dijupuk nang kono gak enek. Unggah-ungguhe pamit muni aku gak iso. Aku sono job iki aku ngalih ngene ngono. Jadi giliran pas dinane wayahe kerja kok gak teko-teko. Sopo sing kenekne? Mesti sing gowo. Iya. Mangane kadang-kadang wis tak kei nomor telepono dhewe aku ngomong ambek sing wonge, aku gak jamin arek iki genah apa ora.
wis deloken dhewe nek butuh, nek iso nulung tulung ana, nek gak ya wis. Jawaban gak iso, ngono nek aku wis ngono ae. Dadi anggepen sing tekok ngganku wis elek kabeh. Dadi kowe engko ben gak kaget. Aku mau ngomong apik-apik. Lanang-lanang iku, Mas. Gak enek sing lanang-lanang tahu. Kenek bagian saewun, cuci piring sambat, Mas. Padahal sing ngekei rekomendasi ku wedok. Sing nangis ki lho, Mas. Nangis kae yo, Mas. Hah? Sing sambat nangis ki lho. Ya, nek sampean delok videone? Heeh. Kan tembelek kucing, Mas, Bro. Jangkrik sak umur hidup aku nang Hong Kong iki nyambut gawe ora tahu sak kesele terus sampe aku nangis kok kesel koyo ngene. Ayo. Jegurno laut. Hong Kong yo sing ngene iki abot. Aku sampe karo bojoku aku saewun pernah ya. Bengi-bengi ku tanganku gak kroso, mati rasa. Rasane gak puwe nak tanganku terus bojoku ngomong karena soalnya nek saewun sing manual, saewun sing manual. Iku banyu panas, banyu adem, banyu panas, banyu adem, Mas. Tangane awake dhewe mau dislontongi. Sing pertama selontong karet, sing selontong kedua selontong tangan kain. Terus dicelupno banyu panas. Karena kan minyak kabeh kan ilange nek karo banyu panas. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi tangan ini panas adem, panas adem, panas adem, panas adem. Akhirnya sak lengan ini mati rasa. Aku ngerugu ya bengi-bengi karo bojoku, waduh, waduh. Tapi kan gak tau omongno nang wong liya. Iya. Lah nek iku kan diomongno karo sing ngekei penggawean. Yo isin, gak duwe isin. Piye yo. Aku wonge gak pleki tapi kadang aku gak gelem hadijah, harga diri jatuh. Apalagi di hadapan perempuan lho, Mas. Sing ngekei sing ngekei penggawean wong wedok, tak kei nomor. Mas hubungono iki, oke. Lah sing wedok iku kan yo cerita nang aku tak konteni. Masa cowok dikasih kerjaan sampai nangis, ngapain lu, Bro? Lu ngapain duduk di situ, Bro? Capek, Ci. Ayah. Gak iso ngempet. Sampe oke. Sampeyan kok tak wae nomor dan sembarang kalir, Mbok, engko dadi rejekine sampeyan opo ora? Wis, tak duduhi jalan ke situ. Kalau sampean mau ngikutin jalure saya, kalau jalure saya itu saya enggak kepingin overstay. Jadi aku harus extend. Lah nek kuwi Mas sing arep aku ki kuwi Mas. Aku wis ngerti. Sampeyan asline ndelok kontenku bolak-balik wis paham. Tapi Bu, wong senengane wong iki takok ora gelem gak gelem menelaah sendiri. Cara mikir. Sekong ngarep aku Mas nonton. Terus? Mas nganti koyo nonton terus Pak, saring-saring piye cari. Aku siran sampai 23 bulan itu Mas. Aku itu tetap karena aku tetap butuh pencerahan itu dengan tok sing iso Mas. Ya makanya kalau kita harus meneliti keluarnya dari Hong Kong itu ada berapa portnya, ada border itu yang bisa dilewati. Terakhir kemarin ternyata di Fotan itu juga ada border menuju ke Cina. Tapi aku belum paham bagaimana ngurus visa nih. Oh, visa Cina ya Mas? Ya, tapi kalau Shenzhen itu bisa di Luwu. Oh, lo. Sampean harus jajal kalau itu, enggak bisa cuma cerita. Di Makau itu ada 3 port menuju ke Makau, dari Hong Kong ke Makau 4. Kalau ke Makau. Yang pertama lewat Sung Wan, yang kedua Sim Sa Choi. Yang ketiga kalau enggak salah Dun Mun. Dari Makau ke Dun Mun. Yang keempat naik bis. Dari Makau ke Hong Kong ada 4 jalur. Iku tak leboni siji-siji. Tapi kalau ke Makau jangan lebih dari 2. 1 Makau, 1 Shenzhen. 1 Makau, 1 Shenzhen. 1 Shenzhen, Shenzhen lagi. Ngerti maksudku? Di seling-seling kan, Mas? Nah. Seling-seling. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau ataupun kita sudah enggak bisa dikasih masuk,
paling tidak ya jatuh-jatuh endingnya deportasi. Nggak sampai masuk lagi dari border langsung digeser atau disuruh balik lagi ke Shenzhen misalnya. Dari Shenzhen nongkrong nggak nampung lagi, balik lagi ke Shenzhen. Dari Shenzhen sebenarnya ke Macau pun kemungkinan aku rasa ada. Jadi dari kalau Shenzhen masuk ke Cina, ke Hong Kong itu banyak portnya. Dari Lok Wu, kemudian Lok Macau. Lok Macau itu bisa naik bis. Lok Macau bisa naik kereta. Yang terakhir aku nemu kemarin dari Fotan. Fotan menuju Cina, Cina masuk lagi ke Fotan, ada bordernya lagi. Di MTR Fotan itu ada bis yang keluar ke Cina. Cuman aku enggak ngerti border itu apakah memberikan visa buat turis apa enggak. Rata-rata orang mainland, wong Cina deso sana yang kesini belanja terus balik lagi. Tapi kalau orang asing aku enggak ngerti. Kita kan termasuk orang asing. Jadi border itu sampean harus cari. Terus sampean jalani. Sampean jajal. Nek arek-arek kan wis mau. Nek arek-arek wis mlebu ya wis terus blong. Blong overstay. Ya overstay paper. Ah ya iku wis nasibe ngono ae wis. Nek aku ndak mau. Aku harus visa aku turis harus terus hidup. Sambil aku cari-cari kerjaan. Ya cari kerjaannya ya bakulan jamu, bakulan peyek, ngeter-ngeter nawe uang jadi kurir, bakulan rokok. Ya wis ngeniku mas, dan golek kenalan. Aku soalnya turun kenalan pas ini mas. Kenalan no. Nang Victoria Pak Mbak, ini didelok. Orang uang nang Victoria Park di nopi minggu mbak itu mbakul lopo itu kan cedai samen cedai mas samen cedai samen takoni mbak ono gawean gak ono gawean aku we ono gawean mbak jadi yo wes termon nulung wah enek sing cita-cita nih wingi malah. Aku iso mijet ya mijet mas, tak pijet. Aku ingin aneh oleh langgan mbak-mbak mijet aku dikai $70. Oke, tak tampani. Sampai aku belajar. Ngono lho bayang no sampai kayak gitu. Sampai wedi ya wis. Aku kon kudu piye. Nek wong wedi aja wani-wani, nek wong wani aja wedi-wedi. Wis. Ya cewek aku lewat. Apa? Kudu takon-takon cewek ya. Yo takon no, yo kudu blater. Kudu golek info, nek gak ngono piye? Wong bahasa Hong Kong yo ora iso. Iya. Ya, bahasa Inggris iso apa ora? Ayo. Iso mas, cuma kurang lancar. Nah, makane wong moro-moro takok bahasa Inggris ambek awake dhewe gak iso jelasno kan yo gak iso, kudu enek sing nggowo. Jadi kayak gitu mas bro. Oh jawa nangke ini wis ora enek wedi-wedi. Nek sampean wedi-wedi wis olehe ora oleh apa-apa. Ya akhirnya terus ending-endingnya engko ya OS, KOS, ya paper wis. Semua itu ujungnya akan ada di situ. Ya. Sing iso kaya aku ngene iki, waduh, kok kate kayak belajar sombong gak oleh sih. Harus memang benar-benar mentalnya ketata, keuji, gak sambatan. Aku ngerasa no turun nang hotel ini, wis rabi karo bojoku, pacaran ambek rabi karo bojoku, ora tau, duitku dhewe man turunnya Victoria Park wis. Aman deh wis. Iyo, gak sampean pikir piye? Enak ngun geng geleda yang geleda. Seturung ngantuk kesel leren. Malah sampean tenda putih ku kan enak wong acara. Dan enak wong acara ku biasane kongkon nunggok no bengi. Ben gak tinggoni sing liane. Yo lumayan enak sing ngekei duit 200, 300. Awake dhewe sekedar jogo.
wis turu nang kono diopahi dhuwit pisan lho. Iku enek. Tapi enek sing yo gak gelem. Soale wis enek penggawean. Soale penggawean liyane dadine gak gelem yo gak apa-apa ya. Gak apa-apa Mas, wis intine sampean perjuangkan. Ama pengen iki ngopi lho Mas, ngopi bareng takon-takon sing kuwi lho Mas, ben coto wae jeneng kali. Lah iya, sampean jajal lho kesen-sen numpak sepur. Sampean jajal lho numpak bis nang Makau. Cepakno sangune. Aku jadwalnya dino iki mung kok nanti yo ngeterno surat. Ngeterno surat. Scan. Yang gue sore-sore lah. Mari ngupload-ngupload video. Oh iya Mas. Sampe nang di posisi ini. TST apa Mas? Waduh aduh ya nang TST. Sampe nang TST nang di Chungking Mansion. Iya Mas, Chungking. Murah ya nang Chungking Mansion. Dolan nang kos BB. Iya Mas. Sing murah. Mengko aku tak rono wae Mas. Tak dolan rono aku tak ben karo ngerti dalan aku Mas. Yo nang saka SIM Sacoy sampean nang kos BB Victoria Park. Duit, oh iya Mas. Duit ku ijek apa ora kok ge tuku Pacific Cafe. Ge tuku kopi. Iso gitar ora? Yo sithik-sithik Mas. Ora lur. Lancar yo. Iso gitar tapi. Yo iso. Nek iso gitar sampean aku nggo gitar. Cek gendrang-gendreng ben ngilangi suntuk. Aku nggawa kacun. Sore-sore terus gembrang-gembreng kan enak. Nang lapangan. Sore. Dan sore dolan rono Mas. Kos BB ya. Victoria Park. Turun pernah rono soal ben. Karo ngerti jalan. Iki soalnya mbok enek arep sing ngejak mangan iki mbok jam piro ngejak mangan engko. Wis pokoke standby ae alon-alon. Iya Mas. Aku soalnya ngurusi golek pengacara barang ngeterno surat-surate bocah-bocah. Karo sing ditipu umroh wingi lho. Ditipu umroh. Iya naik haji, dana haji. Oh. Ditipu, ngerti kan semen Hong Kong? Ngerti Mas. Wingi wis nglaporno lagi nih, lagi mikir golek pengacarane. Sing nek iso ora patek bayar. Sing ora teman-teman bayar ya. Yo mesakno bocah-bocah soalnya. Bukan bocah-bocah, ngesakno mbah-mbah tuwek-tuwek soalnya. Sing nom saidik. Umure 50, 51, 55, 54, ngono ya dikapusan 80.000 Hong Kong dolar iki 120 juta. Sing ngumpul ki tenanan. Nah, ning kandhani, aku kadang-kadang ya aduh piye ya jenenge wong iki kadang-kadang ya untung sampean gak cerita ketipu. Job nang Hong Kong aku ketipu koyo liyane tembu LGDes. Aku Malaysia Mas pernah. Ya tapi sampean random cek iso mlebu lho. Berarti kan keren sampean. Ini kecekel drama di sana imigrasi aku ini. Oh terus tapi iso metu ne. Yo iso. Takoni basa kene aku jawab basa Jawa wae to Mas. Loh terus piye? Terus kono mumet aku ya mumet wis. Ngadelo tiket sing opo lah. Sing booking hotel lah. Pakai bahasa Indonesia kabeh tulisane. Ben tambah mumet langsung wis kono lungo wae ya ngono. Yo tambah keren nih. Keren sampean. Kono lungo. Kono mumet aku ya mumet kono basa kene aku ora mudeng jawab basa Jawa wae. Basa Inggris ora mudeng Mas wong imigrasi.
Sampean gak ngerti basa Inggrisnya cara DE apa? DE gak ngerti basa Inggrisnya cara sampean? DE ki ora mudeng, aku ngomongnya ora mudeng. Sampean ngomong bahasa Inggrisnya DE gak paham? Yo, DE gak dong. Terus kalau ngomong bahasa Inggris, aku yang enggak dong. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris, aku ngomong bahasa Jawa kan? Drama sangat. Metu-metu-metu ndang mlebu ngono. Wis belum metu sing geret diacungi lawan wis ono lu ngono. Tapi paspornya sampean enggak anyar kan? Anyar, Mas. Duh. Keren. Sak arek mlebu ya saiki. Keren. Ya wis lah. Paspor anyar, Mas. Ya wis, Mas, Bro. Nanti ya, ya. Sore-sore tak kabar-kabar lagi. Oh ya Mas, ya siap. Si urusan kuis mari tak kabar-kabar sampean. Siap. Tak perlu ben ngerti jalan gunu Mas. Iya. Ngopi ya. Iya ya. Muat. Terima kasih Mas. Yes, matur Mbah Nun. Terima kasih Mas datang satunya. Siap, sehat selalu. Semoga kuat berjuang di Hong Kong. Ya, amin. Matur Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cocok. Dari awal dia gak ngomong ketipu. Ya berarti ini bukan faktor ketipu, tapi sudah sangat sengaja. Oke, okay. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.